Saya betul kecewa sama kamu. Kenapa kamu teror istri saya dengan ancaman kotor kamu itu? Kamu kecewa apa takut? Kalau suatu saat nanti saya akan beberkan siapa kamu dan dari mana asal-usul kamu. Saya rasa kamu takut tidak ada lagi orang yang menghormati kamu sebagai diktator yang tidak mau dibantah. Kalau kamu coba-coba merusak nama baik saya, akan saya hancurkan hidup kamu. Dan saya tidak akan biarkan kamu hidup bersama Beno lagi. Dan saya haramkan kaki kamu menginjak rumah saya. Kita lihat saja. Tapi jangan harapkan saya mau tunduk sama ancaman kamu. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Selamat datang kembali, Pak. Terima kasih. Surat-surat yang tidak penting sudah saya balaskan untuk Bapak dan kopi surat beserta jawabannya ada di sini, Pak. Masih ada yang lain lagi? Silakan duduk. Bagaimana perkembangan hubungan kamu dengan Amir? Tidak ada masalah, Pak. Tapi dari muka kamu, saya tahu kamu punya masalah. Amir sedang terlibat dengan wanita lain, Pak. Wanita dari kelas atas yang kaya raya. Amir meminjam anak wanita itu untuk dipamerkan kepada teman-teman kantornya sebagai anaknya. Ya, hebat juga akalnya. Bapak menyetujui kebohongannya? Kamu harus tahu, Sari. Laki-laki itu harus menjaga reputasinya dengan berbagai macam cara. Dan dia tidak peduli apakah orang setuju atau tidak. Tapi masalahnya sekarang Amir sudah terjerat dengan umpan yang diberikan perempuan itu, Pak. Satu hal lagi yang harus kamu ketahui, bahwa hidup adalah persaingan. Dan kemenangan itu tidak diperoleh dengan sukarela. Tapi bagaimana saya bisa memperoleh kemenangan kalau Amir sendiri lemah dalam menentukan sikap? Saya tahu kelemahan saya. Karena itu, hari ini saya tidak bekerja. Telepon saya copot. Supaya saya tidak disuruh ke rumah perempuan itu lagi. Kamu tidak boleh berhenti bekerja hanya karena perempuan itu. Karena itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tapi malah memanjakan kelemahan kamu. Tapi dia selalu memaksa atasan saya untuk menyuruh saya datang ke rumahnya, Sari. Atasan saya tidak bisa menolak. Saya yang jadi korban. Hidup ini selalu punya masalah. Dan kalau kamu ingin jadi pemenang, kamu harus bisa mengendalikan masalah itu. Bukan masalah yang mengendalikan kita. Dan kita tidak akan pernah bisa mengendalikan masalah kalau kita selalu menghindar. Terus kalau dia menyuruh saya datang ke rumahnya, saya harus datang? Iya. Kamu datang ke rumahnya dan bilang sama dia bahwa godaannya tidak akan berhasil. Iya. Saya juga akan bilang padanya. Demi apapun, saya tidak akan meninggalkan istri saya yang mencintai dan saya cintai. Itu baru namanya berani. Laper gak? Makan yuk. Di mana? Di tempat biasa. Kita pesan masakannya kemarin aja ya, Mas. Enak. Kita cari tempat lain aja. Emma ada di sini. Aduh, kamu anggap aja nggak ada apa-apa. Kita kesana. Saya ke situ dulu ya. Ya.
Selamat malam. Halo Bu Amir, apa kabar? Saya Emma. Anda pasti Sari. Istri Amir yang setia itu kan? Ya. Amir banyak bercerita tentang sis. Oh, sama banyaknya kalau Amir bercerita tentang Anda. Oh ya? Saya juga banyak bercerita tentang Bung Amir pada kenalan saya, para Harjo. Bagaimana kalau kita gabung di meja saya? Gimana, Mir? Ayo. Kenalin Amir, karyawan rajin yang sering saya ceritakan. Oh iya. Amir. Dan ini Sari, istri Amir yang setia. Ya. Arjo. Silakan duduk. Silakan. Silakan duduk. Sebaiknya ngobrolnya ditunda dulu saja. Ya. Kita pesan makanan dulu. Udah lapar nih. Ya. Kalian mau pesan apa? Silakan. Biasanya orang makan untuk hidup, tapi kelihatannya para Harjo hidup untuk makan. Sus benar. Dalam masalah kehidupan ini, kalau tidak kita yang makan, kita yang dimakan. Iya enggak? Iya enggak? Kamu kok gak ketawa sama sekali sih? Saya gak mau kelihatan seperti orang bodoh, Mir. Ketawa untuk hal-hal yang gak lucu. Ngapain? Menurut saya, para Harjo itu orangnya humoristis. Saya suka dengan humor-humornya. Tapi buat saya, humor-humornya jorok. Dan gak cocok buat telinga saya, Mir. Gak lucu. Itu kan humor orang-orang dewasa. Saya salut loh sama Emma. Pergaulannya dengan orang-orang kaya. Dan semuanya pedagang permata. Kelihatannya sih dia memang mengoleksi para pedagang berlian itu. Sari, Sari. Kelihatannya kamu cemburu. Padahal maksud Emma kan baik. Dia ingin memberikan saya pekerjaan yang baru. Lebih baik daripada seorang salesman. Apa kamu tuh gak sadar? Kalau dia memberikan pekerjaan kamu tuh hanya sebagai umpan. Dan dia ingin menjadikan kamu koleksinya. Kemudian dia juga ingin memasangkan rantai di leher kamu dan memasang peneng dengan namanya. Apa kamu gak sadar? Hah? Kamu pikir saya ini hewan piaraan? Terus kamu pikir kamu ini apa? Apa kamu mau ngerasa mengibas-ngibaskan ekor terus menyabar tulang yang dilemparkan Emma ke kamu? Cukup! Saya gak suka kamu ngomong gitu. Gua sih siapa aja. Bagus. Minum dong. Cepat. Lu kenapa lagi nangis terus? Hah? Emangnya lu gua apain? Cengeng. Sampean semua sampai kapan mau di sini? Itu mau-mau gua sampai kapan di sini? Ngerti? Hah? Yang penting kalau lu dan anak lu mau selamat, jangan bertingkah macem-macem. Kenapa istri Beno harus kita habisi? Harus. Sebagai hukuman untuk Beno. Karena dia menjadi informan untuk polisi. Kapan rencana kita menghabisi istri Beno? Sekarang. Dia pasti sudah pulang kerja. Jalan. Lu di sini aja, Wan. Oke, Bos. Awas itu Mina. Itu Mina. Beresin meja. Thank you.
udah makan belum? Kenapa belum makan? Karena lo gak mau makan, terpaksa gue makan lo. Katanya kamu mau makan. Yuk, kita makan bareng yuk. Ah!
pagi, Pak Ari. Oh, Kapten Andi. Selamat pagi. Silakan. Apa kabar? Baik. Silakan duduk. Ya. Ada berita apa? Ada percobaan pembunuhan terhadap Rosa, adik perempuan Bapak. Tadi malam petugas piket menerima informasi dari seorang wanita melalui telepon. Di tempat kejadian perkara, kami menemukan Rosa dalam keadaan parah. Di mana dia sekarang? Di rumah sakit. Sudah dirawat dan syukur sudah bisa bicara. Dia tahu siapa yang melakukannya? Dia menuduh mereka orang suruhan Bapak karena Bapak pernah mengancamnya. Rosa, tega-teganya kamu nuduh saya. Kamu adik saya satu-satunya. Dan saya begitu sayang sama kamu. Untuk apa kamu berpura-pura? Kamu sengaja melenyapkan saya, kan? Supaya kamu bisa mengubur semua rahasia kamu bersama mayat saya. Ya Allah, begitu bencikah kamu pada saya? Saya benci sama kamu. Saya memang benci sama kamu. Dulu kamu memaksa saya untuk meninggalkan Beno. Waktu itu saya gak tahu apa-apa. Kamu bisa seenaknya bodohin saya. Beno kecewa. Sekarang dia jadi penjahat. Anak saya mati sebelum lahir. Kamu gak bertanggung jawab. Kamu sama sekali gak bertanggung jawab. Saya berhasil ketemu sama Beno. Saya membujuk dia supaya mau menyerahkan diri ke polisi. Kamu marah karena saya tidak mau lagi menuruti perintah kamu, ya kan? Dan kamu kirim bajingan-bajingan tengik itu untuk membunuh saya. Tapi saya gak mati. Saya gak mati, Mas. Saya masih hidup. Saya berjuang untuk hidup. Walaupun saya sakit. Saya akan menghancurkan kamu sebelum kamu kembali menghancurkan kehidupan saya. Sekarang kamu pergi. 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 Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.